Mama oke? Oke. Mama oke, really? Oke. Really nice? Iya, really, really. Oke, sekarang kita punya kehadiran bintang tamu lagi. Kita juga semua ikut sehat ya, yuk. Iya dong. Sehat, 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 sehat. Semangat, yuk. Sehat, sehat. Oke, sekarang kita kedatangan lagi bintang tamu. Ini merupakan pakar mikro ekspresi. Ya, langsung saja kita panggil. Ini dia Mas Dodi. Dodi Triasmara. Mas Dodi, ini sebenarnya apa sih yang bisa disebut itu pakar mikro ekspresi? Biasanya tuh ilmu Mas Dodi itu dipakai kalau orang lagi apa? Oke, kami biasanya menggunakan keilmuan itu salah satunya. Biasanya kalau mau interview orang, kita bisa tahu ini orang cerita benar atau enggak. Oke, okay, HRD, okay. Yes. BAP benar banget. Ih, saya belum lama ini di BAP juga. Ya. Jadi gara-gara endorse ya? Gara-gara endorse pernah, gara-gara usur pipis pernah. Termasuk sama memang juga kalau kita ketemu sama satu kondisi di mana let's say suami istri gitu kan. Tahu Mas Ruben dari mana kan gitu kan ya. Yeah. Istri bisa ngebaca itu. Oh, suami selingkuh. Gitu kayak gitu-gitu ya. Ya, kalau dia berbuat benar gitu ya. Kalau dia berbuat benar. Jadi bisa. Tapi ilmu itu bisa dipelajari atau harus dengan menggunakan jasa Mas? Oh, sangat bisa dipelajari. Siapapun bisa dipelajari. Ih, pengen belajar di gue. Semuanya. Semua. Semua lo pengen. Basket, lo mau basket. Ini semua lo mau. Gue hari ini pokoknya target gue. Kemarin lo tukang gali kubur lo mau. Kemarin tukang gali kubur lo gak mau. Iya tuh. Maunya ada nama. Maunya ada desainnya dia di peti. Ah, lo juga gini, iya mah bener mah minta nomor teleponnya kata dia gitu. Ya dia menurutnya beda. Oke, Mas, Miss Dodi bisa gak bacain mikro ekspresi kita? Pertama dari Wendy, kira-kira apa yang sedang Wendy... Ngantuk lah. Itu gua bisa jawab, ya. Betul. Ngantuk. Gak perlu Mas Dodi, semua bisa baca. Mas, dari sini apa mesti dari dekat? Enggak. Sebenarnya kalau kita bicara mikro ekspresi sebenarnya nggak cuma hanya dari wajah, gestur, tapi ya? Juga semuanya the whole body systemnya sebenarnya kita bisa baca. Okay, apakah misalnya Mas Wendy kondisinya lagi semangat? Tunggu deh Mas, kayak gitu. Wendy nggak menarik. Nggak ya, menarik. Kesini. Coba nih Ruben nih. Hah? Okay. Coba Ruben nih. Lihat video tadi boleh. Lihat video tadi boleh atau kalau enggak lihat dia lagi. Tapi kalau enak banget lihat situ aja ya. Okay. Satu minggu ternyata dia dirawat karena memang kondisinya memang saat itu buruk banget. Dan hari Senin kayak seperti seolah tidak terjadi apa-apa, justru kita taunya dari sosial media apa dari siapa gitu kalau gak salah kemarin. Wirang mau gak? Atau boleh. Mungkin Ruben? Nah. Ya lagi nunduk. Yes. Kalau tadi kelihatan misalnya Mas Ruben masih ditenang-tenangin ya? Iya, berusaha untuk menenangkan diri. Iya. But di sisi lain seperti yang tadi Mas Wirang sampaikan, sebenarnya kan ada sesuatu yang Mas Ruben sebenarnya pengen ungkapin, tapi di sisi lain kalau diungkapin nanti bagaimana? Nah, kontradiksi itu yang muncul di wajahnya. Sehingga terus kemudian nahan sedih gitu kan. Aku tuh males rame itu takutnya gini, orang jadi membatasi untuk segala hal dan yang lainnya, istirahat lu yang banyak, ini yang baik gitu. Jadi maksudnya, tapi kan mereka gak ngerti suasana. Betul. Kayak saya ngecat rambut itu ya kepengen lebih yang beda, yang belum pernah saya lakukan dalam hidup saya gitu. Jadi ya gue pengen ngelakuin gitu. Tapi kan kayak mukanya lebih gini, jadi lagi gak kepengen diatur oleh orang lain, lagi kepengen ngejadi diri sendiri aja gitu. Ya, nah that's sincere. Itu benar tuh. Jadi cerita ketika menceritakannya in detail gitu ya Mas Ivannya, Mas Rubennya, ketika ada seseorang menceritakan sesuatu dengan sangat detailnya itu, that's sincerity, ketulusan, kejujuran. Dan itu kita bisa kenali ketika kita melakukan atau mengenali atau belajar tentang ilmu mikro ekspresi itu. Kan ini udah baca pikirannya, jadi dikonfirmasi lagi dengan pertanyaan tadi. Oke, ya. Okay. Nih. Ada lagi? Ada bisa diplay lagi? Ya. Oh, ini pas nunduk? Ya ini nahan banget. Sorry, sedih. Mas sebelum ke yang nunduk.
Iya, ini kenapa matanya begini, Mas? Aduh, enak banget, Mas. Gua kasih tahu ya. Ini gua kasih tahu, lu enggak perlu, Mas Dodi, lu enggak perlu. Hei, ini muka kalau lagi lu gini enak banget kayak. Lagi. Ini lagi. Lagi. Endul banget itu. Endul. Tuh lihat. Endul. Lu kalau ajak ngomong gue, ngapain? Ya, itu. Ini posisi menikmati sekali ya. Iya. Mas, jadi sebenarnya kita gimana caranya mempelajari ilmu yang Mas punya? Satu kan sebenarnya ini ilmu yang sudah sejak dulu kala. Jadi sebenarnya kita mempelajari ekspresi orang itu ada pola-polanya kan. Jadi kita bisa kenal orang ini apakah sedang sedih. Misalnya Mbak Ayu ketawa tapi terus kemudian tapi mukanya juga misalnya posisinya sedih itu juga bisa kelihatan. Jadi beneran senang atau beneran sedih sebenarnya. Informasi itu bisa dibaca dari wajah. Misalnya kayak Mas Ruben gini posisinya sekarang misalnya tadi ini. Dan itu kan saya bilang, misalnya Mas Ruben memang lagi lelah, capek. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak berkata jujur, tapi mukanya kan ada orang yang pemain watak ya, yes. Ya kan dia bisa bermain gitu. Betul. Kan. Itu bisa kelihatan, itu benar-benar akurat apa enggak tuh? Nah, itu juga bisa dilatih. Nah, ini bahayanya. Jadi ketika dia mengetahui keilmuan itu, dia bisa pakai juga untuk sesuatu yang enggak baik. Tapi ketika dia kita tahu, karena kita pelajari itu, jadi kita bisa tahu, oh nih, pemain watak. Oke, kita lihat ekspresi Ruben lagi ya, karena ini sih masih ada sedikit rasa saya yang belum yakin banget ya. Coba kita lihat ya. Kedepannya apakah keluarga dan anak-anak akan lebih baik ketika saya tidak ada nanti? Tapi aku tahu kamu kuat. Kamu berusaha. Ya, nahan nangis, mau keluarin, itu tahan semuanya, tahan. Dari mukanya kelihatan banget. Dan ya itu reaksi yang sebenarnya. Saya tenang sedih gimana tadi mukanya, Mat? Mana gue bisa ulang lu gila. Dia ngaco kan. Dia ngaco nih. Kan lu. Lu enggak marah, lu harus ceria, Ma. Saya nang sedih kok. Kan marah ceria lah. Gua lagi sedih. Aku sekarang gua lagi sedih mata lu begini apa enggak lu tes urin mulu lu. Bibir tandanya ketebelan, bibir lu gak ada artinya. Oke, Wira mau dicek gak? Bisa mau dicek gak lo, Raut? Mau gimana? Gimana dia pake nyospek? Bagaimana dia mau dicek? Yang sakit dia, masalahnya dia yang emosi lu pada ya? Gua sama lu pada. Wira gak bisa kebaca karena dia pakai topeng. Kecuali mukanya pakai toples, Mas bisa kelihatan. Oke, baik. Teman-teman semuanya kita harus ada jeda pariwara. Pariwara. Pariwara berikut ini silakan masuk. Sudah di brownies, obrolan manis.